lagi bareng Ica di sini, yaitu di channel YouTube kita di King Gallery Channel. Dan di video kali ini Ica akan compare mobil MPV premium dari Toyota. Dan mau tahu kan compare-nya seperti apa dan perbedaannya apa aja dari kedua mobil ini? Jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang akan Ica berikan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Langsung aja ya, di sini Ica akan informasikan kedua mobil MPV dari Toyota. Di sebelah kiri Ica ini, di sini kita ada mobil Toyota Alphard 2.4 XAT hitam tahun 2009. Untuk spesifikasinya dia tangan kedua, kilometer 100 ribuan, dan untuk pajaknya panjang bulan 12 tahun 2023. Dan ini platnya nopol pilihan 3 angka ya pemirsa. Nah, sedangkan mobil yang ada di sebelah kiri Ica ini, di sini kita ada Toyota Velfire Z Golden Eye AT putih tahun 2013. Untuk spesifikasi masih tangan pertama dari baru, kilometer juga baru 100 ribuan, dan untuk pajaknya dia di bulan 6 tahun 2023 ya. Pastinya di King Gallery pajaknya nggak ada yang mati ya pemirsa. Oke, langsung aja kita akan compare kedua mobil dari Toyota ini, mobil MPV premium yang paling nyaman dan safety banget ya pemirsa. Oke, dari tampilan tampak depan kedua mobil ini memiliki ciri khas tersendiri dari masing-masingnya. Walaupun brandnya sama, masing sama-sama dari Toyota. Untuk Toyota Alphard yang kita punya ini termasuk Toyota Alphard generasi kedua, yang dimana di tahun generasi kedua dari Toyota Alphard di tahun 2008, Toyota Velfire muncul generasi pertamanya ya pemirsa. Oke, dari tampilannya untuk Toyota Alphard sendiri, ini looks-nya itu memang gak ketinggalan. Dia tetap memberikan kesan mewah dan juga elegance pada mobil ini. Dari lampunya sendiri, ini yang pastinya dia sudah proyektor. Dan untuk grillnya juga dia ada banyak banget chrome-nya di bagian depan. Dan ini dan ada logo Toyota Alphard-nya ya pemirsa, seperti itu. Dan juga di bagian depan ada dua titik sensor. Dan untuk bagian underguard bagian bawahnya juga dia sewarna dengan warna body. Dan yang pastinya namanya Toyota Alphard, untuk underguardnya dia agak rendah ya pemirsa, seperti itu. Dan untuk Toyota Velfire, tampilannya memang hampir-hampir sama dengan Alphard ya, dari segi body dan juga bentuk. Tapi dari tampilan mukanya, Toyota Velfire ini memiliki ciri khas yaitu di bagian headlampnya. Untuk headlampnya dia modelnya terpisah ya pemirsa, jadi ada dua bagian yang memang di split. Dan karena memang ini tipenya yang limited atau yang golden eye, otomatis untuk headlampnya dia di sini berwarna gold ya pemirsa. Itu yang membedakan dengan Toyota Velfire Z yang biasa dengan yang golden eye. Dan ini tampilannya dia lebih sporty dan lebih kekinian, dan ini memang cocok banget juga untuk para anak muda dibanding Toyota Alphard. Balik lagi ke selera ya sebenarnya, seperti itu. Dan juga grillnya juga dia nuansa chrome yang sangat besar, dan juga ada logo Velfire-nya di bagian tengahnya. Dan juga dia juga sudah dilengkapi dengan sensor di bagian depan, ada dua titik. Dan juga pastinya sudah dilengkapi dengan fog lamp. Untuk underguard-nya juga disewarna dengan warna body. Dan kalau Ica lihat juga untuk underguard-nya lebih tinggi dari Toyota Alphard untuk Velfire ini ya, seperti pemirsa. Oke, dari tampilan depannya, kondisinya kedua mobil ini juga masih sangat-sangat bagus banget. Jadi kalau beli mobil King Gallery itu udah nggak usah raguin lagi untuk kualitas dari mobil ini ya pemirsa. Seperti itu, oke? Nah, kita lanjut aja dari tampak depan, kita bergeser untuk bagian eksterior sampingnya. Yuk. Oke pemirsa King Gallery, langsung aja ya kita review untuk eksterior samping dari kedua mobil ini. Kita mulai dari bannya dulu ya. Nah, untuk ukuran bannya, untuk Toyota Alphard ini dia menggunakan ukuran ban 235/50 ringnya ring 18, yang velgnya pastinya masih satu warna. Ini warnanya silver. Untuk bannya sendiri juga ini masih sangat tebal banget ya, dan ini menggunakan merek ban Michelin.
Sedangkan untuk Toyota Velfire ini, dia menggunakan ukuran ban di 235 per 50 ring 18. Jadi untuk ukuran bannya dia sama. Hanya beda yang membedakan yaitu velgnya. Tampilannya kalau menurut Ica lebih sporty. Dan ini keren banget, satu warna juga. Dan untuk bannya sendiri juga ini masih tebal. Dan dia menggunakan merek ban Bridgestone. Oke, lanjut. Nah, dari bagian samping pun, untuk kedua mobil ini dia sama-sama kayak ada, apa namanya nih, tanduk di sebelah kiri masing-masing mobilnya ya pemirsa. Dan ini bisa untuk melihat body dari mobil ini ya. Walaupun kacanya sedikit, ya kalau menurut saya sih nggak kelihatan gitu kan. Tapi ya oke juga gitu kan. Nah, lanjut lagi. Untuk spionnya, dia sama-sama retractable, sudah ada spion sennya juga. Dan ini juga sama-sama suara dengan warna body, warnanya hitam dengan bodinya hitam, sedangkan Velfire juga bodinya putih, spionnya pun putih ya pemirsa. Oke. Nah, untuk handle pintunya sama ya pemirsa. Dia juga sudah ada aksen chrome-nya dan juga ada tombolnya juga, karena memang ini dua mobil ini sama-sama sudah smart key, jadi sudah ada tombol untuk buka dan tutup mobilnya. Dan untuk sliding door belakangnya ya kan, dia sama-sama sudah electric sliding door. Tinggal kalian tarik aja dan dia akan otomatis terbuka di sebelah kanan dan juga kirinya. Dan ini masih berfungsi normal dua-duanya ya, jadi nggak ada macet sedikit pun. Kita tutup kembali. Nah, seperti itu ya pemirsa. Dan lanjut ke bagian body bawahnya, di sini juga ada side skirtnya. Untuk Toyota Velfire dan juga Toyota Alphard sama ya bentukannya ya pemirsa, untuk side skirt bagian bawahnya sangat lebar side skirtnya, dan itu membuat tampilan mobil kedua mobil ini tampak lebih sporty kalau menurut Ica seperti itu. Oke. Nah, dari body samping kita langsung coba intipin untuk kedua mobil ini untuk bagian interiornya ya, sedikit aja. Untuk Toyota Alphard, untuk interiornya itu yaitu nuansanya berwarna beige atau krem ya kalau untuk Toyota Alphard. Sedangkan untuk Velfire dia full black. Nah, itu yang ngebedain juga antara Toyota Alphard dengan Toyota Velfire seperti itu. Dan juga untuk Toyota Alphard juga di sini ada aksen panel wood di bagian interiornya, di bagian dashboardnya yang memberikan kesan mewah di bagian interior mobil ini ya pemirsa seperti itu. Dan juga untuk joknya, karena memang ini juga tipenya tipe X, dia belum dilengkapi dengan sunroof. Untuk joknya sendiri masih bahan fabric dan juga ada sandaran tangan di bagian bangku baris pertamanya untuk pengemudi dan juga penumpang. Dan untuk bangku baris keduanya pun dia sudah captain seat dengan adanya table mat di bagian tengahnya yang memang memberikan kesan family banget di bagian interiornya dan memberikan kesan homey dan juga nyaman banget ya untuk Toyota Alphard kayak gitu. Dan juga ini pasti sudah dilengkapi dengan TV plafon juga ya pemirsa seperti itu. Nah, sedangkan yang Toyota Velfire ini untuk interiornya tadi dia berwarna full black ya, dengan adanya aksen panel wood juga yang agak gelap dibanding Toyota Alphard. Dan juga Toyota Velfire ini juga sudah dilengkapi dengan double sunroof depan dan juga belakang. Dan untuk joknya sendiri dia kombinasi antara fabric di bagian tengah atau blue dru ya, dan juga di bagian pinggirannya itu dia bahan kulit seperti itu. Dan juga dia sama-sama ada armrest-nya juga, sandaran tangan di bangku baris pertamanya, dan untuk bangku baris keduanya pun dia juga sama sudah captain seat ya pemirsa seperti itu, dengan table mat di bagian tengahnya yang membuat mobil ini sangat nyaman untuk bepergian jauh bersama keluarga seperti itu. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan TV plafon juga, jadi sama ya pemirsa itu ya. Oke, mungkin sekilas saja untuk info lebih detailnya untuk masing-masing kedua mobil ini, pemirsa King Gallery bisa juga cek video satuannya di bagian bawah-bawah video kita ya pemirsa. Oke, mungkin sekian. Langsung aja kita bergeser ke bagian belakang dari mobil ini. Yuk. Oke, langsung aja kita bahas bagian belakang dari kedua mobil ini ya pemirsa. Nah, pemirsa King Gallery lebih suka bagian belakang dari Toyota Alphard atau Velfire. Nah, itu balik lagi ke pemirsa King Gallery sukanya yang mana ya. Kalau Ica pribadi, Ica lebih suka Toyota Velfire. Karena kenapa? Karena memang Toyota Velfire itu tampak lebih kekinian, lebih muda, dan juga tampilannya lebih sporty dibanding Toyota Alphard ya pemirsa. Oke, kita mulai dari Toyota Velfire dulu. Untuk Toyota Velfire di bagian atasnya dia sudah ada spoilernya, sudah ada head mount stop lampnya juga, dan juga ada wiper tengahnya yang memang ngumpet di bagian spoilernya ya pemirsa. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger,
ada logo Toyota, ada garnish chrome-nya juga yang membuat tampilannya lebih mewah. Dan juga sama seperti yang headlamp depan, lampu bagian belakangnya pun dia terpisah ya, berbentuk split yang memang untuk tampilan stop lampnya juga dia berwarna clear ya, jadi memang full berwarna putih untuk lampu bagian belakangnya. Dan di sini ada emblem Velfire dan juga ada 4 titik sensor parkir. Dan yang pastinya juga sudah dilengkapi dengan rear parkir kamera ya. Dan juga ada 2 titik sensor parkir, 2 titik lampu reflektor di bagian bawahnya. Oke. Nah, lanjut ke bagian untuk Toyota Alphard ya. Untuk Toyota Alphard bentukannya itu simple kalau menurut Ica. Dan juga ya pastinya nggak menghilangkan kesan mewah dari mobil ini. Di bagian atasnya dia sudah ada spoilernya juga sama. Ada high mount stop lampnya juga sama. Ada wiper tengahnya juga yang ngumpet di bagian dalam spoiler. Dan juga di sini sudah dilengkapi dengan defogger, ada emblem Toyotanya juga, dan juga ada garnish-nya juga ya pemirsa. Dan untuk lampu bagian belakangnya ini dia berwarna merah ya di bagian belakang. Tuh, warnanya merah, jadi beda dengan Velfire, dia yang clear. Itu, dan juga dia sudah ada rear parkir kameranya. Di sini juga ada list chrome-nya lagi, dan ada emblem Alphard. Dan juga ada 4 titik sensor parkir dan 2 lampu reflektor. Dan tampilan Alphard ini tampak mewah dengan adanya banyak chrome ya pemirsa, seperti itu. Oke, kita buka. Lalu kita intip untuk bagian bagasi dari kedua mobil ini pemirsa. Nah, untuk cara bukanya ya dia masih manual ya pemirsa. Nah, Velfire juga sama. Untuk ngebukanya seperti biasa kalau Toyota Alphard atau Velfire itu dia manual kalau misalkan dipencet dari bagian belakang. Tapi kalau untuk Toyota Alphard ini memang dia masih full manual, mau buka ataupun tutup. Nah, untuk Toyota Velfire ini untuk nutupnya dia sudah bisa dipencet dari bagian belakang. Untuk bukanya dia bisa pakai remote atau dari bagian depan supir ya pemirsa, seperti itu. Nah, ini untuk tampilan bagian belakang dari kedua mobil ini. Terlihat sekali perbedaannya dari segi warna ya pemirsa. Untuk Toyota Alphard ini dia berwarna krem, sedangkan yang Velfire ini dia berwarna hitam, seperti itu. Dan ini ruang bagasinya, karena memang bangku baris ketiganya difungsikan, jadi otomatis ruang bagasinya dia nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan bagasi yang lumayan, tinggal kalian lipat aja bangku baris ketiganya, lipat ke atas, seperti itu. Oke, kita tutup kembali ya. Nah, ini masih manual ya untuk Alphard, sedangkan yang Velfire dia sudah power back door. Nah, oke pemirsa King Gallery, selesai sudah Ica compare kedua mobil ini, ya kan? Setelah ini Ica akan informasikan berapa sih harga yang dibanderol dari kedua mobil ini. Penasaran kan? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke pemirsa King Gallery, langsung aja ya Ica, nggak pakai lama lagi untuk informasikan harga dari kedua mobil ini ya pemirsa. Oke, langsung aja untuk Toyota Alphard XAT hitam tahun 2009 dengan spek tahan kedua kilometer 100 ribuan pajak bulan 12 2023, kita bandrol harga cashnya cuma di 275 juta aja udah bisa bawa pulang Toyota Alphard XAT tahun 2009, dan itu pun masih bisa nego ya pemirsa. Dan buat pemirsa King Gallery yang mau unit ini secara kredit, bisa langsung hubungin Ica ya, karena memang sebenarnya tahun 2009 itu jarang banget ada leasing yang cover, tapi Ica bakal kasih cari-cari leasing buat pemirsa King Gallery yang bisa cover mobil ini untuk Toyota Alphard-nya tahun 2009. Jadi nggak perlu bayar uang sampai 1 miliaran udah bisa bawa pulang Toyota Alphard ini ya. Dan untuk Toyota Velfire Z Golden Eye AT putih tahun 2013 dengan spek tangan pertama dari baru kilometer 100 ribuan pajak bulan 3 2023, kalian cukup bayar harga cashnya di 410 juta aja, itu pun masih bisa nego sampai deal ya pemirsa. Dan untuk harga kreditnya untuk tenor 4 tahunnya cuma di 379 juta aja, dengan simulasi kreditnya di total DP di 123 juta, angsurannya di 9.311.000, tenornya 4 tahun, asuransinya kombinasi Niaga Finance ya. Dan khusus di video kali ini hingga akhir tahun, karena memang di akhir tahun ini kita lagi banyak banget diskon promo TDP khusus paket kredit Niaga, langsung Ica kasih diskon TDP-nya sebesar 28 juta untuk Toyota
Velfire tahun 2013. Lumayan banget kan, diskonnya sampai puluhan juta. Jadi kalian nggak perlu lagi bayar 123 juta, tapi kalian cukup bayar di 95 juta aja. Under 100 juta udah bisa bawa pulang Toyota Velfire Z Golden Eye tahun 2013 dengan angsuran yang sama di 9,3 jutaan dan juga tenor 4 tahun asuransinya kombinasi ya pemirsa. Nah, buat pemirsa King Gallery, nggak usah ragu lagi atau khawatir beli mobil di King Gallery. Walaupun diskonnya besar-besaran, seperti yang tadi saya bilang, mobil yang ada di King Gallery yang pastinya berkualitas dan berjamin ya pemirsa. Kita ada beberapa jaminan yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Yang pertama, jaminan dari showroom kita yaitu yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometernya asli, mesin matic tidak pernah jebol atau manual ada jebol, dan yang kelima, surat-surat dijamin asli dan absa ya pemirsa. Dan juga jaminan yang kedua, unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari Warranty Smart. Dan jika kalian masih ragu juga, boleh banget bawa mobilnya ke bengkel resminya untuk di general check up. Jadi beli mobil di King Gallery, hati puas, senang, dan pastinya aman ya. Dan buat pemirsa King Gallery juga yang mungkin belum tahu nih alamat dari kita dan mau tahu alamat King Gallery itu di mana sih gitu kan. Nah, untuk alamat dari showroom King Gallery kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6Y7, Z12, Z15, X6 dan X11 dan juga di Blok Y15. Masuknya dari pintu 8. Tinggal belok kanan atau belok kiri, itu markas dari King Gallery. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita, bisa banget langsung aja kontak Ica. Oke, mungkin sekian compare Ica mengenai kedua mobil MPV ini. Mohon maaf apabila Ica ada salah kata atau dalam penyampaian. Di next video pastinya Ica akan lebih baik lagi ya pemirsa. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, dan subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.